Semacam philodendron tapi itu bukan. Waduh, ada yang lewat di dalam. Oh, bukan. Dan ini tanaman hias apa ini? Tanaman hias parigata. Ini platea. Oh, ini juga sama pertena. Oh, ini masih kecil, Pak. Banyak. Assalamualaikum banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channelnya Syarif Hidayat LPJ. Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya akan melakukan pemburuan ya sama Bapak RT nih. Sama ini kayak katanya mau ikut tapi dia kayaknya aku lagi sibuk nih. Ada gak bisa. Ada acara lain lah. Oh gitu ya. Oke, insyaallah lah lain kali bisa. Oh iya, siap. Oke. Iya, siap. Oke, teman, subscribe dulu ya channel saya ini dan jangan lupa juga ya notifikasinya dinyalakan, oke. Kita lanjut jalan kaki aja. Kita jalan kaki aja sama Bapak RT ini. Soalnya dia lebih tahu, lebih RT pernah ke sana, soalnya saya sendirian tidak mau, takut. Oke. Kita tunggu ya di. Oke, teman. Nah, sekarang sudah agak nyampe nih. Ini tepatnya di pinggir jalan, tapi ini sangat apa ini? Sangat sepi keadaannya. Oh, lihat, teman. Ada tanaman hias juga di sini. Pak RT. Ini apa, Pak RT? Tanaman hias apa ini? Kurang tahu ya. Kurang tahu, Pak ya? Ini cantik. Ini buahnya kayaknya ya. Bagus ya. Nah, ini ada juga, Pak RT, ini namanya keladi silver. Bagus, Pak RT mau diambil mah buat di kolam. Teman-teman, Pak RT-nya bisa bikin kolam ikan juga. Ini dia punya banyak tanaman hias koleksinya di rumah. Dan kita lanjut. Nih, teman. Sudah nampak dari jauh. Lihat ini, teman, ini kayaknya sudah puluhan tahun ini tidak dirawat, teman. Ini ya. Agak lumayan serem juga, teman. Ada juga ini tanaman hias, teman. Bukan ini mah. Bukan tanaman hias. Dan kalau kadaka, teman, ini banyak di sini. Nah, itu kadaka banyak loh. Sampai satu pohon ada dua jenis tanaman. Dan di bawahnya keladi juga banyak nih, teman. Ini sudah tidak laku lagi di sini mah. Yang di bawah juga ada nih. Nih. Kadaka. Nah, itu, teman. Enggak, ini PRT mau dieksekusi enggak ini? Iya. Boleh, boleh ini. Enggak, jangan yang besar aja dulu ini, yang kecil aja dulu, PRT. Nah, iya. Yang ini bawa. Kalau mau dieksekusi ya bawa gitu, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalian kayaknya ini. Mau diambil sama Bapak RT. Aduh, bagus, Pak, itu. Oh, bagus. Insya Allah ini akan. Nah, cara nanamnya ini dikasih dulu sabut apa mos gitu. Terus ditempel, ini kan mudah-mudah tumbuh. Saya juga nanam di rumah kok. Ayo kita lanjut, teman. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini mah kalau semacam keladi seperti ini banyak, teman. Keladi, enggak tahu keladi apa itu. Ini bekas orang-orang kayaknya ngambil nih. Keladi apa? Pak, keladi juga itu bagus ya. Nah, ini. Ah, banyak numpuk pokoknya malah. Pak RT mau ke sebelah sana apa mau masuk? Diambil, Pak. Enggak. Saya mau sana dulu ya. Mau ikut. Sana enggak? Ya. Sana. Coba ke sana ya. Kebiasaan kalau rumah semewah ini, teman, ini dulunya mungkin rumah paling mewah di daerah ini. Terus ditinggal, kemungkinan yang menghuninya, yang punyanya dulu ini pasti sih mengoleksi tanaman-tanaman hias. Mudah-mudahan masih ada yang tersisa ya. Yuk kita cari. Ini apa ini?
Ini kayak hanam ini. Tapi ini bukan. Nah, ini terbukti Pak RT. Ini ada bekas guci tanaman hias mungkin ya. Nah, ini kemungkinan ini udah ada orang yang ngeduluin berburu ke sini. Kan orang-orang pada tahu sekarang lagi viral-viralnya tanaman hias. Oh, lihat teman. Ini rumah semewah ini. Ini bagian halaman utama mungkin ya. Ini di tempat ini mungkin dulunya ini bekas air mancur dan ada tanaman hias keladinya juga. Oke. Ya, ini teman, ini keladi. Waduh, ini kenapa ini kulit saya bermerinding-merinding begini? Yuk kita lanjut ke sini. Kita lihat-lihat. Ini teman lihat di rumahnya. Ini mungkin bagian ruang tamu Pak ya? Oke, enggak apa-apa. Nah, teman ada Sri Rezeki. Nah, kan terbukti ini ada tanaman hias Sri Rezeki. Nah, Sri Rezeki apa namanya? Ini. Ya, biarin aja enggak diambil Pak Rete ya. Iya. Ya, biarin aja diambil. Oke. Kita lanjut ke sini, teman. Ya, saya udah numpang-numpang di sini. Sana ya, soalnya ini kata orang-orang di sini ada lumayan. Saya coba masuk. Assalamualaikum. Numpang ya. Mudah-mudahan mendapatkan yang lebih cantik, yang lebih mahal gitu tanaman hiasnya. Kalau di halaman depan, teman, banyak tuh yang tumbuh di seperti anggrek ya, anggrek merpati. Tapi kebanyakan anggrek merpati, kawan. Yuk. Waduh, ini buah apa, PT? Ini bekas kelelawar ya? Wesh. Wah, ternyata banyak noh Sri Rezekinya di sini. Ini kemungkinan PT dulunya ini di ini sebagai hiasan juga di sini, Pak. Udah pada ngambil tuh, lihat bekas-bekasnya. Ya. Ngampar pokoknya sama di dia tuh. Sri Rezeki. Yuk kita lanjut. Waduh, ini pohon apa ini? Teman, kalau sendiri saya katanya kayaknya nggak bakalan sanggup ke sini. Sana orang mah ngokok, Tuh, ada tanaman hias juga kayaknya. Semacam philodendron tapi itu bukan. Waduh, ada yang lewat di dalam. Oh, bukan kelelawar. Kelelawar PRT bukan yang lewat. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ke belakang. Demi tanaman hias, jadi saya bela-belaan ke sini, kawan. Mau ke belakang, sebelah mana, Pak RT? Belakang. Belakang atau Pak RT? Ada apa, Pak RT? Waduh. Ternyata Pak RT menemukan klatea. Noh, lihat kawan. Ini klatea. Oh, ini juga sama Pak RT, nah. Oh, ini masih kecil, Pak. Banyak. Banyak tuh. Wah, ngampar di dia tuh. Klatea black silver ini. Ini black silver ini. Tuh. Dan ini saya mau mengambil ini aja, Pak. Yuk kita eksekusi. Ini banyak amat, Pak. Tuh, Pak RT juga mendapatkannya. Nah, ini klatea black silver. Nah, ini teman hasil berburu sekarang. Alhamdulillah. Dan saya mau tambahkan lagi yang ini satu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah Pak RT nih dapat. Ini Pak nih, goloknya. Takut keinjak. Nah, dari jauh saya melihat tanaman hias parigata tuh. Ya, parigata itu kan menurut saya mah warna daunnya gitu. Kita lihat ya. Yuk kita lihat. Ada kak tuh, loba pisan. Ada kak. Dan ini tanaman hias apa ini?
tanaman hias variegata ini berasa di Jepang. Aduh, mau lihat teman. Ini tanaman hias apa bukan ini? Coba ini jawab ya. Saya tidak mengambilnya, ini malah ini terlalu bagus. Nah ini juga, nah, lihat daun-daunnya yang sudah mati. Oke, kita masuk. Kita lanjut. Selamat datang. Oh, lihat teman, di dinding-dinding yang sudah rusak begini, kadaka pada nempel. Lihat, kebanyakan kadaka sih. Oh, di atas. Ini kayaknya ada itu, Pak. Ada apa? Ada anggrek. Lihat, kawan. Ternyata ada kolam renangnya juga nih. Lihat, kolam renangnya sangat mengerikan. Wish. Wih, itu ada ikan gedenya. Waduh. Permisi. Ya, teman. Ya, menurut teman gimana ini? Ya. Maaf ya, saya tidak akan ganggu kok. Ini soalnya ini jam 11, teman. Jam 11 siang di waktu para penghuni ini keluar, tapi enggak apa-apa, saya enggak tidak akan ganggu. Cuma ingin lihat-lihat aja, ya. Tuh, ada sirihnya juga, kawan. Ada sirihnya di dindingnya. Ya, enggak apa-apa kan, saya cuma ngambil kalatea aja. Ada yang aneh enggak di belakang? Itu kayaknya tanaman hias juga. Tanaman hias unik. Oh, bukan. Ini mah sudah tidak asing lagi. Sudah tidak aneh lagi. Tuh. Nah, itu mah sudah pada nyaho kebehan ge. Lihat. Masya Allah, ini mau enggak ini? Wih. Partai ini cantik, partai. Ditanam gitu ngejanteng be partai. Aduh, oh lihat. Oh ini. Yuk, teman-teman, kita pulang. Udah, saya cuma menemukan klatea doang. Ini kayaknya sudah ada yang berburu ke sini. Soalnya bekas-bekasnya ada. Jadi saya sudah mendapatkan klatea, Bapak RT sudah bawa kadaka ya. Ini juga alhamdulillah. Dan nah, ini sejenis janda bolong juga, Pak RT. Ini sedulur kene ka janda bolong, merambat kieu ta. Tapi ini mah nah, apa namanya enggak tahu lah. Ini di sini ternyata ada tanaman hias. Tanaman hias itu apa? Melati, Pak. Ini melati. Nah, melati yang wangi-wangi itu. Oh ya. Betulan Pak RT, ini melati nih. Ini di sini tanamnya nih kayaknya nih. Nah, itu teman ya. Dan silahkan subscribe teman ya channel saya ini, Syarif Hidayat LTJ. Dan mungkin sekian video kali ini dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.